Hai, Assalamualaikum. Saya sekarang berada di Ibu Pejabat UNW Toyota di Shah Alam. Hari ini saya akan memperkenalkan model terbaru iaitu model Toyota Corolla. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada anda model terbaru Toyota Corolla generasi ke-12. Okey, ini Toyota Corolla bermula sebagai model KE10 pada tahun 1966 dan ia menjadi antara model terawal dipasang di Malaysia pada tahun 1968. Okey, sehingga daripada dulu sampai sekarang, dia telah terjual lebih 46 juta unit di 150 buah negara. Nak tahu kenapa dia laris sangat? Jom kita tengok nanti. Kita sampai dekat Genting Highland. Dekat belakang saya ni ialah Toyota Corolla baru. Jadi apa yang barunya? Inilah dia. Okey, bahagian hadapan memang totally new. Kita boleh tengok dia punya grill hadapan yang warna hitam ni macam sama dengan Toyota Camry. Okey, dia punya perumah warna hitam, logo dia pun sebelum ni tak pernah ada warna hitam. Lepas tu satu lagi ada kemasan chrome macam ni kan. So bila kita tengok daripada depan, dia memang lebih nampak lebih rendah dan lebih lebar. Okey, pasal lampu utama pula, dia sebenarnya menggunakan lampu by LED dengan ciri follow me home. Macam kita boleh tengok memang lebih nipis compared to previous model. Kalau kita perasan, model-model baru Toyota, dia akan ada rekaan yang seperti ini. Macam berbentuk C ni dengan kemasan chrome dekat sini dan ada juga kemasan chrome di bahagian sini. Okey, satu lagi yang pada bahagian hadapan ialah dia sudah ada rain sensor. Maksudnya wiper ni akan bergerak secara automatik apabila dia mengesan hujan. Dan dia punya speed tu pun bergantung kepada kalau hujan lebat dia akan laju dan kalau hujan rayan-rayan biasa dia akan jadi slow lah. Okey, kita tengok pula bahagian kiri macam bahagian sisi macam mana. Okey, untuk bahagian sisi perubahan utama ialah dari segi size rim. Okey, kalau untuk 17 inci adalah untuk varian G dan 16 inci untuk varian E. Okey, satu lagi perubahan ketara ialah dia punya side mirror ni dia sudah dianjakkan ke belakang sikit sebab sebelum ni dia terletak di bahagian sini. Okey, kalau dekat sini pula ialah dia sudah ada blind spot monitor. Sebelum ni dalam previous generation tak ada. Maksudnya blind spot monitor ni dia akan mengesan objek yang berada di blind spot kita. Maksudnya sebagai pemandu kita boleh nampak dia akan berkelip ni kalau ada motor ataupun kereta yang kita tak nampak. Alright. Dan satu lagi dia Camry apa ni Camry pula dah. Okey, satu lagi ialah Corolla ni menggunakan keyless entry. Maksudnya kalau kita nak buka kita just masukkan tangan dan tarik. Kalau kita nak kunci kita just tekan pada bahagian ini. Itu saja. Okey, cukup senang. Okey, dari segi rekaan pula dia ada kemasan chrome di sini. Dan daripada bahagian hitam dekat sini dan kalau kita tengok daripada jauh dia nampak seperti compact tapi bila kita duduk kat dalam dia punya saiz kepala sebenarnya masih lagi cukup untuk yang even untuk yang mereka yang agak tinggi sebenarnya. Okey, kita tengok pula dekat belakang apa yang ada. Untuk bahagian belakang pula perubahan paling ketara ialah dia punya lampu ni. Ni lampu LED ni lebih nipis, kalau sebelum ni lebih pada macam bulat-bulat kan. So ini adalah lebih nipis dan berpetak. Design ni mengingatkan saya kepada model Lexus yang ada sekarang. Okey, dan satu lagi kita ada sensor kat sini dan sini pun ada kamera untuk kamera undur. Lepas tu ada kemasan chrome kan. Dia nampak jadi lebih benda tu lebih lebar. Mungkin kita kadang-kadang kalau tak biasa kita tak jumpa mana dia punya button kan. Sebenarnya button untuk buka boot ni sebenarnya berada di belah kanan. Okay, macam ni. Tapi dia tak auto lah, dia just manual. Maksudnya kita manual. Okey, kalau kita tengok macam biasa sedan segmen C, dia punya kargo dia memang luas lah. Macam kita boleh tengok dekat sini, macam-macam bag dah ada dekat sini tapi masih ada lagi ruang yang banyak untuk kat belakang. Maksudnya kalau kita nak balik kampung ke bercuti, biasanya memang tak ada masalah kalau kita nak masuk few luggage yang besar. Maksudnya yang cabin size tu tak ada masalah. Okey, itu saja. Mungkin kita tengok pula apa yang ada dekat dalam. Okey, ini dia bahagian kabin Toyota Corolla 2019 yang paling baru.
Okey, apa yang saya suka adalah dia didatangkan dengan kerusi elektrik yang boleh membuat apa ni, anda boleh buat larasan mengikut keselesaan pemanduan sama ada turun naik okey ataupun ke depan ke belakang. Dan satu lagi, dia punya steering ni adalah teleskopik. Okey, anda boleh naik ke macam ni ataupun turun ke bawah. Dan ini sebenarnya memang penting sebenarnya, sebab ramai yang bila pandu kereta, dia punya steering pun kedudukan pun tak berapa nak betul. Okey, alright. So ini kita boleh adjust mengikut kita punya kesesuaian. Okey, berbanding saya berkata dia punya steering ni sedap dipegang, dibalut kulit. Lepas tu dia punya button-button ni sebenarnya berubah sikit compared to previous generation. Contohnya kalau yang dekat bulatan ni sebenarnya sebelum ni sebelah sini, tapi dia sudah dialihkan sebelah sini. Sama juga dengan start stop engine ni, dulu dia dekat dekat bahagian bawah, bahagian atas sebenarnya. Lepas tu dia sini dekat bahagian bawah. Untuk meter pula, dia sekarang pakai MID, multi info display yang bersaiz 7 inci, digital full color. Tapi untuk meter apa ni, meter suhu dan meter minyak masih lagi analog, dan sama juga dengan meter RPM, itu analog, cuma yang dekat bahagian tengah ni yang digital. Okey, lepas tu dari segi kemasan, sebenarnya saya boleh kata dia punya ini agak premium dengan dia punya material soft touch dekat atas ni, dekat bahagian tepi. Lepas tu kalau dekat panel pintu ni, kita boleh nampak ada kemasan chrome sikit kan. Satu perkara yang bila saya baca dalam media sosial tadi, ada ramai yang komen pasal dia punya info ataupun dia punya paparan digital ni. Sebenarnya dia nampak besar, tapi dia punya frame tu sebenarnya yang tebal. Tapi skrin dia cuma 6.8 inci. Bagi saya benda ni sedikit off lah. Kan, maksudnya adalah lebih baik kalau kalau dia punya frame ni yang kecil tapi skrin tu lebih besar. Kalau kita terlupa bawa kabel untuk charge telefon, jangan risau, sebab kat sini adalah ada wireless charging. Okey, contohnya kita boleh letak phone kat sini kan. Kita letak dan kita kena tekan sini. Okey, so it might charging. So kita kena buka. Sorry, kita kena buka dia punya cover baru boleh guna. Tapi kena ingat, dia bukan semua phone yang boleh function. Macam ada yang ada boleh, ada yang tak boleh. Okey, yang ni dah dia functioning. Okey, dan satu lagi perubahan ialah dia sudah tukar, Toyota telah tukar handbrake kepada electric handbrake macam ni. Satu lagi, untuk membuatkan kabin ni nampak lebih kemas dan cantik, dia gunakan black gloss, maksudnya yang berkilat ni. Tapi apa yang saya kurang minat dengan kemasan ni ialah dia senang nak habuk, senang nak berkumpul kat sini. Maksudnya kalau after few hours atau few days memang akan ada habuk. So that means you kena ada usaha sikit lah untuk kemaskan ataupun untuk lap dia. Tapi nampak memang cantik. Sebenarnya untuk Corolla baru ni, dia punya jurutera ataupun reka bentuk telah menurunkan sikit dia punya kedudukan dashboard. Maksudnya kita boleh nampak bahagian depan ni dengan lebih jelas. Maksudnya kita tak adalah macam terhalang dengan dashboard yang terlalu besar ataupun dalam yang terlalu tinggi. Okey, tempat duduk belakang ni sebenarnya dia bagi ruang yang agak bagus, sama ada untuk bahagian kaki ataupun bahagian kepala. Sebab kalau kita tengok dekat dari luar tadi, dia punya bumbung tu mungkin agak slope kan. Tapi sebenarnya masih boleh lagi lah, masih luas. Tapi saya rasa kalau penumpang yang agak tinggi mungkin kurang selesa. Okey, macam kita beritahu tadi, test drive kali ni tak adalah jauh sangat, cuma dari Shah Alam ke Genting Highland dan back. Sekarang saya balik, kita menuruni Genting Highland. Ini adalah antara jalan yang terbaik untuk kita test dia punya agility ataupun dia punya responsiveness. Platform TNGA yang menjadi asas kepada model Toyota Corolla baru ni. Okey, sebagaimana kita tahu, TNGA sebelum ni turut digunakan untuk membangunkan model Camry. Kalau anda pernah bawa ataupun saya pernah bawa Camry sebelum ni, dia punya handling memang jauh berbeza dengan model sebelumnya. Okey, alright. Dan okey, bercerita pasal TNGA, sebenarnya selain daripada dia ni bersifat modular, maksudnya dia boleh daripada TNGA tu dia boleh breaker ataupun engineer Toyota boleh hasilkan banyak model dengan bentuk badan yang berbeza. Dia juga menawarkan
aspek ataupun kualiti pengendalian yang cukup mantap. Maksudnya memang itu bukan cakap kosong, sebab macam saya tengah drive sekarang ni, okey, tu dia punya, maksudnya walaupun gun dekat belakang tu macam dah pegang ni, tapi sebenarnya dia punya badan, dia punya olengan badan tu sebenarnya sangat minimum. Rasa dah macam bawa Camry ataupun tidak keterlaluan kalau saya cakap macam bawa 86. Walaupun 86 tu pakai, bukannya pakai TNGA, tapi dia punya feel tu memang dah sampai macam tu dah. Okey, untuk Corolla baru, powertrain dia masih menggunakan enjin yang sebelum ni, iaitu 1.8 liter yang dipadankan dengan kotak gear 7 transmission 7 speed CVT. Okey, cuma apa yang baru ialah 7 speed CVT ni telah ditune sikit untuk beri lebih responsif dan lebih penjimatan lah dia kata. Dan saya rasa macam berbanding dengan CVT-CVT yang daripada manufacturer lain, saya boleh kata CVT ni antara yang terbaik, sebab ada dia punya bunyi tu tak adalah macam normal CVT, dia still boleh diterima. Okey, satu lagi, apa yang membuatkan kereta ni dia punya sedap lah, dia punya handling sedap whatever semua, ialah sebab dia menggunakan suspension topang McPherson untuk depan, dan belakang dia dah tukar daripada torsion beam kepada double wishbone. Apa kelebihan double wishbone ni? Sebenarnya dia memberikan kestabilan yang lebih mantap kalau compared to torsion beam. Sebab kalau macam kita tahu, antara cara kalau manufacturer untuk mengurangkan sedikit kos penghasilan kereta, jadi dia akan tukar kepada dia akan guna torsion beam untuk rear suspension berbanding multi-link ataupun double wishbone. Tapi untuk zaman sekarang ni, torsion beam tu sebenarnya dah cukup bagus. Tapi it still depends on how the engineer retune ataupun tune suspension tu lah. Okay, untuk yang Corolla this time, UNW Toyota cuma offered dua varian saja, iaitu 1.8G dan 1.8E. Okay, yang G ni ada semua bell and whistles lah. Contohnya macam paling penting ialah dia punya Toyota Safety Sense. Maksudnya semua sistem keselamatan dah ada pada model Corolla. Macam memang boleh katakan ini antara yang model antara yang paling selamat yang Toyota pernah tawarkan selain daripada Camry. Okey, harga untuk Corolla ni bermula pada harga $129 untuk varian E dan $139 untuk varian G. Tapi kalau untuk tambahan $10,000 tu, saya rasa cukup berbaloi, sebab macam saya cakap tadi, apa yang paling penting dia ada Toyota Safety Sense. Itu yang paling menarik lah. Itulah dia, dari pagi sampai malam test drive kereta ni. Saya boleh katakan Toyota Corolla baru ni memang terbaik juga. Kalau berminat, saya dah beritahu harga dan anda memang dah boleh tempah dekat mana-mana dealer Toyota. Okey, kalau untuk nantikan video yang review lebih lanjut nanti. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mekanika dan Facebook kita orang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, kita dah sampai dekat Cameron Highland. Inilah pandangan pertama saya tentang Cameron Highland pula, Genting Highland. Sorry.